Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tahu Makan. Kali ini aku berada di Kota Bangkalan, brother. Aku mau nyobain Korean street food, brother, yaitu tteokbokki. Terus di dalamnya itu ada dumpling cheese sama sosis dan mozzarella, brother. Oh iya, bagi kalian yang subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa ikuti video terbaru dari aku. Mari kita langsung ke tempatnya, brother. Jadi lokasinya itu berada di depan pertigaan Bancaran, brother. Kalau ke arah sana itu arah ke Kelampis, kalau ke arah sana itu arah Suramadu. Terus di depannya itu ada bakso Solo, terus tempatnya itu di sini, brother. Nah, ini dia, brother, tempatnya, brother. Assalamualaikum, dengan Mas siapa ini? Faris. Mas Faris. Mas Faris ini jualan apa aja? Ada tteokbokki, iya. Ada fish cake, Korean fish cake, sama ada pentol, macam-macam. Macam-macam pentol. Ya, ya. Untuk pentolnya ini ada apa aja, Mas? Ada tahu bakso, ada jamur, ada pentol roll, ada daging, lumai, tahu puyuh, tahu pedas, sama keju, ada telur puyuh, sosis. Ada yang ori, ada yang granat juga. Yang granat juga. Untuk harganya mulai berapa ini, Mas? Murah-murah, Mas. Dari harga 1.000 sampai 3.000 paling mahal. Paling mahal. Untuk harga tteokbokkinya ini berapa, Mas? Kalau tteokbokki, kalau ori nggak pakai topping cuma 8.000, Mas. Kalau pakai topping cuma nambah 2.000. Nambah 2.000. Untuk toppingnya sendiri ini apa aja, Mas? Ada sosis, ada odek, ada moza, ada mie, ada dumpling keju, dumpling cheese, dumpling keju. Untuk Korean fish cake-nya ini, Mas? Kalau Korean fish cake 12.000. 12.000 itu sama, kalau nambah topping juga sama. Juga sama. Nambah 2.000 aja. Untuk Korean fish cake-nya itu ada apa aja, Mas, di dalamnya, Mas? Apa sama kayak tteokbokki isinya, Mas? Oh, beda. Beda, Mas. Beda, macam-macam sosis kayak gini. Oh, kayak gini. Ya. Korean fish cake-nya. Mas, untuk jam bukanya ini mulai jam berapa, Mas? Kalau buka mulai jam 2 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Untuk harinya, Mas? Cuman libur hari Kamis saja. Hari Kamis. Tiap hari buka. Berarti tiap hari buka, Mas, ya? Ya. Untuk pembelian lewat bisa, online bisa? Ada, di Grab ada. Bisa pesan lewat WA, bisa kirim kurir juga di sini. Kirim kurir bisa, Mas, ya. Lengkap kurirnya, Mas, ya? Lengkap. Nah, ini apanya, Mas? Tteokbokkinya. Tteokbokkinya, Mas, ya. Udah berapa lama jualan kayak gini, Mas? Kurang lebih berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan? Kurang lebih, ya. Sosis, Mas, ya? Pedasnya juga ada levelnya. Apanya? Pedasnya. Ada levelnya. Untuk pedasnya level berapa, Mas? Dari berapa sampai berapa? Dari yang beli biasanya. Minta levelnya berapa? Dari biasanya level 1 sampai level 6 biasanya. 6. Ada yang banyak. Per hari habis berapa porsi, Mas? Paling per hari itu sekitar, kalau tteokbokkinya kalau sampai habis 15 porsi. 15 porsi. Fish-nya paling ya 10 porsi. 10 porsi, ya.
Ini jajanan khas mana, Mas? Korea, Mas, ya? Belajar di mana, Mas, sampai, Mas? Dulu, Mas. Dari YouTube-YouTube gitu. YouTube-YouTube, ya, Mas, ya. Ini kayaknya satu-satunya di Bangkalan. Iya. Iya, kayak gitu. Iya. Masih belum ada, kayaknya. Iya, belum ada, ya? Yang lengkap kayak gini. Ini apa, Mas? Sausnya? Sausnya. Saus apa ini, Mas? Sausnya sih dari saus apa? Kurang tahu. Buatan sendiri, Mas, ya? Tapi... Udah ada yang buat. Udah ada buat. Resep rahasia, Mas, ya? Iya. Ini pakai cabai. Untuk levelnya, Mas, ya? Ya. Tingkat pedasnya. Level 1 ya, tapi kebun. Satu aja, Mas. Ini dia, brother. Kopi paket lengkap. Harganya itu cuma 17.000 dapat topoki, terus ada mie-nya, terus ada odeh, terus ada sosis, terus ada dumpling cheese, brother. Nih, brother. Kita coba dari kuahnya dulu, brother. Dimakan, brother. Itu kuahnya sendiri tuh gurih, butter sauce-nya tuh gurih, terus karena aku minta levelnya level paling rendah, Mas, ya, pedasnya tadi pedas sedikit. Jadi kalau buat teman-teman kalau pengen pedas bisa request ke Masnya. Level berapa, Mas? Paling pedas mana? Level 6. Langsung coba ya, bismillahirrahmanirrahim, makan, brother. Jadi di sini tuh toppingnya pakai mozzarella juga, brother. Nih. 17.000 paket komplit, murah ini, brother. Dapat banyak. Dumpling cheese-nya, brother. Jadi rasanya tuh gurih, terus sedap, terus enak nih, brother. Ini recommended, jadi bagi kalian pecinta jajanan atau pecinta film drakor wajib cobain Korean street food ini di sini, brother. Namanya apa nih, Mas? Ini, Mas, Blessed Food. Blessed Food. Lokasinya tuh berada di pertigaan Pancaran. Bukanya tuh mulai dari jam 2 sampai jam 9. Atau bisa juga pesennya lewat Grab atau GoFood, brother. Makan, brother. Mozzarella-nya itu kerasa tebel, kan? Pas. Oke, brother. Jadi aku rekomendasiin Korean street food ini buat kalian semua, brother. Yang pertama itu harganya murah, toppingnya banyak, terus rasanya enak, brother, dan mengenyangkan, brother. Oke, brother, sekian dulu video dari aku dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa di share sebanyak mungkin, brother. Share ke grup tetangga atau share ke grup sebelah atau grup tiba kalian, brother. Oke, brother, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.